Nama Rara Isti Wulandari tiba-tiba menjadi bahan perbincangan publik, bahkan sampai internasional. Lantaran, wanita tersebut berhasil mengendalikan cuaca alias membuat hujan reda yang berada di sekitar sirkuit Mandalika. Rara Isti Wulandari beberapa kali tersorot kamera terkait aksi ritual di sepanjang pedok pembalap MotoGP dengan membawa sebuah peralatan ritual. Ia terlihat berkali-kali mengucapkan kalimat sambil memegang alat ritualnya. Beberapa pihak banyak yang meragukan aksi yang dilakukan Rara Isti Wulandari tersebut. Namun, usaha pun ternyata membuahkan hasil. Cuaca di sekitar sirkuit Mandalika pun mendadak terhenti dan balapan pun dilanjutkan kembali. Keberhasilan tersebut membuat media asing Jerman menyorotinya. Hal ini diunggah dalam halaman speedweek.com.